ada satu doa, tolong bapa ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini, akan dapat 5 hadiah dari Allah. Pertama, akan Allah berikan petunjuk, segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan oleh Allah perlindungan, yang baca doa ini insyaallah selamat dari kecelakaan. Kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya, Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wakufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang dari rumah, pulang ke rumahnya, Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Wa tanahha anhu syaitan, kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati, apalagi mampu menggoda. Berarti berapa hadiah? Dapat petunjuk, dapat perlindungan dari segala bahaya, dapat kecukupan, dan terakhir diusir oleh Allah syaitan, tidak berani dekat, apalagi menggoda. Cuma doanya apa? Doa keluar rumah. Sudah tahu isinya? Apa? Bismillah. Tolong ajarin anak-anak kita semua, supaya mereka terbiasa mau keluar rumah, ke sekolah, ke mana, baca doa ini, supaya mereka dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Yang terakhir, ayat kursi. Ayat kursi ini bapak ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. Habis? Mohon maaf, buru-buru, lagi sibuk, lagi padat, ada kegiatan, ada janji. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika udu salam. Sambil akhir, terus, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Sambil selesai. Habis itu, boleh pergi, bebas. Terus gimana zikir yang lain? Tak apa-apa. Sambil jalan, naik motor, subhanallah, 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 subhanallah. Tak apa-apa. Sambil jalan, jalan kaki, naik motor, pulang ke rumah, ada janji, ada kegiatan. Sambil jalan, bisa lanjutkan zikir yang lain. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Tapi ayat Al-Kursi, jangan sampai dihalangi apapun. Habis salat, segera dibacakan. Supaya apa? Tulis nama kita, jaminan menjadi ahli surga. Saya doakan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami ya Allah petunjuk pada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disembuhkan penyakitnya, disihatkan badannya, dilunasi hutangnya, diberikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami serta keluarga menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.